Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Diva Far Channel dan terima kasih sudah ke Jogrok Divari, teman-teman. Oke. Jumpa lagi nih sama Bang Dival ya. Masih main ke Suzuki Pusat Pulau Gadung. Aduh, banyak banget nih teman-teman Bang Dival di sini, tapi dari sekian banyak teman-teman sales Bang Dival di sini, nah ini ada satu lagi Bang Dival kenalin, Mas Adrian. Iya. Betul. Oke, kali ini ditemenin sama Mas Adrian. Iya. Ada semangat ya? Iya. Pasti dong. Siap kawal ya teman-teman Bang Dival ya. 86 pasti. Beli mobil Suzuki lewat Mas Adrian, bisa cengli, bisa cincai lah. Oke. Nego sadis ya. Di cashbacknya ya. Iya. Siap di nego sadis. Siap. Mantap. Nih paling berani berapa terima aja challenge nih. Asik. Iya. Mas Adrian. Iya. Ini buat teman-teman yang mau main ke Suzuki Pusat Pulau Gadung, alamatnya ada di mana? Boleh kita sebutin lagi dah. Oke, kalau mau teman-teman main di Suzuki Pulau Gadung ada di Jalan Raya Bekasi, nomor 19, Rawa Tirit. Rawa Tirit. Iya, betul. Oh gitu ya? Iya. Oke, nah tapi Roka, biar enak nih, biar teman-teman lebih kenal. Tak kenal maka tak sayang. Betul. Mas Adrian buka maskernya. Oke. Okay. Ya. Mohon izin ya. Wow. Nanti terpesona, Bang. Oh iya, barangkali ada yang terpesona silahkan. Oke, biar teman-teman apal nih kalau main kesini. Wah, Mas Adrian. Iya. Asik ya. Oke, kita lanjut. Oke. Nomor teleponnya berapa nih? Kalau misalkan teman-teman nggak sempat main sini kan bisa di WA-WA gitu loh, Mas. Bisa. Ya, oke, jadi Mas, kalau buat nomor telepon ya, buat teman-teman nanti misalnya nggak sempat datang nih, Bang. Iya. Itu di nomornya 0858. Oke. 9123. Siap. 2865. 2865 ya, nomornya ada di pojok kanan atas ya. Telepon aja Mas Adrian, jangan ragu, jangan sungkan ya. Nanya-nanya kok ora popo ya? Ora nopo-nopo. Boten nopo-nopo. Tanya-tanya wae. Yo, oke. Siap. Mas Adrian, ya. Keuntungan beli mobil Suzuki di sini apa? Keuntungannya beli Suzuki di Pulau Gadung ya, kira-kira karena kita ini pusat ya, Bang ya. Oke. Jadi yang pertama jelas bonusnya lebih banyak. Bonusnya lebih banyak. Bonus mobilnya banyak. Cashbacknya pasti besar. Cashbacknya besar. Ya, nego sadis. Nego sadis. Waduh. Data apalagi, aduh, jadi Bang, gampang. Beli mobil di sini udah kayak keluarga ya, iya, udah bener, kayak teman gitu. Bener. Iya. Kita kan nganggapnya bukan konsumen, apa? Tapi saudara. Iya. Iya. Bukan saya bukan seperti konsumen ya. Iya, bukan cuma saudara. Gitu. Iya. Bener. Bang Dipal ya bolak-balik sini. Betah, enak. Iya, makanya. Iya, lingkungannya enak ya. Betul. Iya, kekeluargaan gitu ya, itu enaknya ya, teman-teman poinnya ya. Nah, terus di sini juga terlengkap ya. Terlengkap. Selain apa? Service, ya, maintenance, ada body repair-nya juga. Ada ya? Ada juga. Ada body repair, ada area test drive juga di sini ya. Juga ada, betul. Area test drive, terus juga satu lingkungan sama Suzuki Finance Indonesia juga ya di sini ya. Nah, itu jadi proses pengajuan SPK pun mudah dan cepat ya. Cepat banget. Nah, itu dia teman-teman. Satu kantor semua kan, Bang? Iya. Set. Ah, beres pokoknya ya. Dan masih ada lagi keuntungan lainnya nih. Tuh. Siap. Mas Adrian. Iya. Kita mau nawarin XL7 ya ke teman-teman. Oke, ya. Oke, boleh. Nah, aku mau tanya nih. XL7 yang termurah. Harganya piro? XL7 termurah ya? Iya, harganya berapa? Harganya OTR ada di 269 juta. 269. 69 juta. Betul. Pastinya ada cashback dong. Ada dong. Ada dong. Ya, berapa cashbacknya? Cashbacknya 18 juta plus-plus. 18 juta plus-plus. Ya, 18 juta plus-plus. 18 juta plus-plus. Tapi plus-plusnya ini ya, bukan plus-plus yang ono ya. Plus-plusnya tambahan ya. Iya, plusnya tambahan, masih bisa ditambahin lagi. Iya, benar. Iya, jangan ngeres ya, bukan plus-plus yang itu ya. Bisa tambah lagi apabila teman-teman serius pengambilan unit lewat Mas Adrian. Ya, ngobrol aja dulu sini ya. Oke, harganya segitu, harga setelah dipotong cashback jadinya berapa itu?
Harga setelah dipotong cashback apanya nih Bang? OTR. Setelah dipotong cashback ya? Iya. Kalau dari 18 kira-kira 250-an lah Bang. Ah, 250-an? Iya. Oh segitu ya? Iya. Oke, okay, siap. Nah, DP-nya bisa berapa untuk XL7 yang satu ini? DP-nya si cincay lah sama Adrian. Cincay ya? Iya. Asik. Mau 20 juga bisa. 20 juga bisa. Di bawah itu ya nanti tinggal datang aja lah. Oh iya, 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 gitu iya. Kan. Oke. Okay. Mungkin ada yang mau DP gede nih, di atas 50 jutaan biar cicilannya ngepres di 2 jutaan bahkan sampai 1 jutaan. Ya, bisa ya? Bisa dibantu hitung ya? Bisa, bebas bisa ya? Oke. Okay. Nah, nih buat teman-teman yang pembelian mobil sampai kirim unit. Sampai kirim ya. Baik pembelian kredit atau cash. Cash, betul. Dikasih hadiah nggak? Sama Mas Andrian? Jelas dong. Dikasih nggak? Kasih tanda-tanda terima kasih gitu, ucapan terima kasih. Dikasih nggak? Kasih dong, Bang. Kasih ya? Kasih dong. Apa tuh, boleh tahu nggak? Kalau di Hadrian nih, ya. Hadrian mau ngasih apa? Mau bisa ada, nonton. Mau apa? Mau e-tol juga ada, Bang. E-tol ada? E-tol ada. Oke. Okay. Habis itu mau yang, Mas, yang kecil-kecil, gantungan kunci juga ada. Gantungan kunci. Apalagi, bonus ya? Mau apa lagi, Bapak? Apa lagi? Istri bini baru, istri atau baru, harus istri ada baru. Enggak boleh. Enggak boleh. Buat yang jomblo, Mas. Buat yang jomblo. Buat yang jomblo. Bisa nanti pas dipaketin ada mbak-mbak ya di dalam. Tanda ya. Ini tanda berani. Oke. Okay. Pokoknya dikasih hadiah ya. Hadiahnya ada ya. Nanti tinggal minta apa aja lah nanti. Apanya dikasih ya. Kalau Mas bonusannya dong, karpet iya, apa tutup karpet, mobil terserah. Cover, cover mobil, oh, talang air semuanya. Ada, ngomong aja sama Mas Adrian ya. Iya. Oke, okay, teman-teman. Nah, misalkan teman-teman nih, budgetnya kurang, Mas. Mas, aku kurang, Mas. XL7 ada yang lebih murah ya? Ada dong. Nih, sebelah Mas nih. Nah, putih-putih. Aduh. FPV. FPV masih dijual loh. FPV. Ini mobil idaman keluarga juga nih. Penggerak belakang, mesinnya 1500cc bertenaga. Betul. Ya. Iya. Chassisnya leather frame. Betul. Tahan banting. Ah, jelas kalau itu. Nah, cocok nih buat dibawa blusuan ke kampung-kampung ya. Benar. Nah, muatan banyak. Muatan banyak jelas. Muatan banyak jelas. Asik. Mas Adrian, sekarang harganya berapa nih? Ini yang tipe GL ya? Ini yang tipe GL. Ya, betul. Tipe GL ya. Harga termurah berapa nih? Tipe G. Kalau untuk FPV harga termurah ada di 200-an sih, Bang. 200 jutaan ya? 200 jutaan. Oke, okay. Tetap dapat cashback ya? Dapat dong. Dapat cashback. Oke. Cashback FPV itu 10 plus plus lah. 10 plus plus ya? Kalau sama Adrian ya. Benar nih. Iya, benar. Yang lain masih di bawah 10 loh. Ini sampean 10 plus plus. Iya. Pasti dah. Waduh, berarti paling gede dia cashback FPV-nya. Tuh, klaim aja tuh ya, bilang dari video Bang Dival, 10 plus plus ya. Asik tuh, jadi bisa lebih turun lagi. Waduh. Oke, untuk FPV-nya ini mantap banget nih harganya beli di Mas Adrian. DP-nya bisa berapa nih? Kalau DP FPV sih bisa di 10-an, 15-an bisa sih, Bang. 10? 10-an bisa. 10-an bisa, 15 jutaan bisa? Bisa. Oh gitu. Mau di bawah itu nanti kong kali kong lah. Kong kali kong. Kong kali kong makan jagung sama singkong ya, asik. Bisa diurus ya bisa, sama bisa, teman-teman ya. Oke. Okay. Minim 10 juta ya DP-nya. Iya, oke, okay, kita ambil yang DP 10 juta deh. Estimasi angsuran berapa tuh yang DP 10 juta? Kalau ambil 10 angsuran kira-kira tadi yang keempat sih, Bang. 4 juta. Lah, iya. 4 jutaan ya. Iya. Selama berapa tuh? Sama mau lebih cepat 3 tahun bisa, 5 oh, okay, tahun bisa. 5 tahun bisa. Yang gitu. 6 tahun juga ada, Bang. 6 tahun juga ada ya. Iya, lebih murah deh tuh. Lebih murah. Pokoknya atur suka-suka deh. DP, angsuran, tenor, atur suka-suka mau yang mana? Yang pasti wah, DP-nya cashback-nya dikasih gede untuk unit yang betul, satu ini mobilnya enak banget loh. Sama okay, ini Bang kalau yeah, FPV. FPV motif. Bisa dimotif, oh iya, yang bener, keperluannya untuk ambulan, nah, nah untuk food court, bikin apa sih, mobil apa? Mobil... mobil dagang. Dagang, nah, mobil toko, bener, bisa buat, juga tuh ya? Bisa banget iya, kalau FPV. Macam-macam ya? Macam-macam memang. Nah, itu iya, paling sekitaran kalau dari kita kan, hmm, karena di pusat, karena tadi pusat yang serba bisa ya, Bang? Serba bisa ya, betul. Jadi langsung aja ke sini, ngomong, Bang, mau jadi 6 bulan, bisa tinggal tambahan 20 juta aja. Oh, tambah 20 juta, aja, jadi ambulan? Langsung jadi ambulan. Asik, udah komplit siap pakai? Komplit siap pakai. Izinnya, surat-suratnya? Betul. Udah ya? Udah. Wow, statusnya udah dirubah jadi apa? Purpose vehicle ya, iya, kalau di STNK BPKB-nya ya. Nah itu dia. Enak lah ya. Iya. Buat ambulan, buat apapun, multifungsi ya. Multifungsi. Buat usaha. Ya. Nah, teman-teman, aduh FPV ya. Saya jadi gimana gitu ya. Tadi Mas nyebutnya ambulan. R3 aja lah. Oke. Ada nih R3. Oke. Langsung aja kita bongkar harga langsung, on the road termurahnya R3. Harga on the road termurah R3 ya, dari angka 244. 244 jutaan. Jutaan. Oke. Okay. Cashbacknya kena berapa? Cashback R3 ya. Senyum-senyum nih. Berarti gede nih. Dia mau ngasih paling gede nih. Cashback R3 ya, nih.
STR 3 bisa di 20 juta plus-plus. 20 juta plus-plus? Bener. Oke, 20 juta plus-plus. Jadi harganya sekitar 220 jutaan ya? Bener. Menjadi segitu harganya. Betul. Masih bisa kurang, Bang. Masih bisa kurang masih lagi? Masih bisa kurang. Parah. Udah, ini mobil baru rasa ini nih, kaki lima nih. Kaki lima. Ah, iya. Harganya bisa dinego-nego gitu ya? Nego sadis. Nego sadis. Bener, ya. Bang. Nah, belinya sama Mas Adrian ya. Iya. Oke, DP-nya bisa berapa ini? Kalau DP bisa di angka 10-an. DP 10 jutaan? 10 jutaan bisa. Oke, 10 jutaan. 10 jutaan. Waduh, asik ya. Kurang lagi bisa nggak sih dari itu? Bisa, Ra. Kalau kurang sih... DP-nya? Bisa aja sih, Bang. Kurang, gitu. Bisa, Ra. Bisa. Bisa? Bisa. Kalau lebih apalagi. Nah, lebih apalagi. Iya sih. Saran Bang Dipa, pakai DP gede aja lah. Iya, benar. Ya, biar cepat di-approve dan cicilannya semakin ringan gitu ya. Betul. Konsekuensinya kalau pakai DP ringan itu ya... itu tadi. Ya, itu tadi angsurannya. Iya, angsurannya jadi bengkak ya. Terus pertimbangan leasing ya... ya, bener. Surveinya lebih tepat ya. Oh, gitu loh. Harus satunya komplit-plit. Ah, harus gitu. Sekomplit-komplitnya dan sebagus-bagusnya. Betul. Ah, itu dia konsekuensinya, teman-teman. Kita file aja ya, belakang aja ya. Iya. Enggak pakai kimi-kimi kan, Bang. Enggak pakai kimi-kimi. Kita belakang aja. Iya, segitu ya, teman-teman ya. Nah, misalkan siap DP 5 apa 10 jutaan lah untuk R3. Siap. Itu yang angsuran berapa itu? Angsuran kita ada di angka 4 jutaan. 4 jutaan. Iya. Oke, tenor atau suka-suka ya. Angsur-angsur. Iya, jadi bener. Sesuaikan isi dompetmu, jangan dipaksakan apabila belum mampu. Nah, betul, tapi betul. Bang Dival doain, semoga di bulan ini, di tahun ini, teman-teman rezekinya tambah banyak, amin. Tambah bagus, dan sehat selalu. Segala urusan diperlancar sama Yang Maha Kuasa ya. Amin. Amin. Oke, sebelum Bang Dival tutup, mungkin ada yang mau disampaikan dari Mas Andrian, silakan. Oke, jadi kalau buat teman-teman nih di luar sana ya, Jabodetabekser ya kan, Jabodetabekseran. Jadi kalau mau beli mobil Suzuki, nggak usah ragu, nggak usah bingung, langsung aja telepon Adrian. Tadi nomornya sudah ada di 0858-9123-2865. Buat cashback itu bonus atau semuanya data atau apa bisa Adrian bantu pokoknya. Nanti proses kirim sampai kirim, lalu proses STNK dan lain pasti cepat. Oke, okay. Mantap gitu, ya. Ada ya. SL7, ada EPV, ada R3. Ya. Nah, teman-teman juga bisa order Ignis-nya ya. Ignis pertengahan bulan mau keluar. Nah, Ignis bisa pesan tuh. Ya, calling-calling nih cari info. Nah, terus buat teman-teman yang mau apa? Berniaga, total berniaga ya. Bener. Bisa pesan carry-nya juga. Bisa. Pakai DP bisa. Dan cashback bombastis juga. Bombastis tuh. Banget kalau nah, mantap ini. Dihitungin semurah-murahnya, seringan-ringannya dah sama Mas Andrian. Jadi benar-benar disesuaikan kemampuan teman-teman banget dibantu ya. Iya, benar. Ah, dan unit ataupun. Oke, ingat ada giveaway-nya dari Mas Adrian setiap pembelian unit lewat Mas Adrian. Pasti ada bonusnya. Betul. Buat yang di luar Jabodetabek, kayak Bandung, Jogja, oh kampungnya Senantian, bisa, Ra. Ayo. Sakit, bisa, Ra. Bisa? Bisa, bisa. Bisa, tuh. Wih, asik. Ya, warga Jogja. Bisa dibantu. Bisa dibantu, ya. Bisa dibantu, pokoknya. Warga Jogja. Ini, sama Mas Andrian, asik. Wah, sambil makan wedang ronde. Nah, nanti pas buka puasa. Pas buka puasa sekarang ya. Oh, oke. Okay. Mas Adrian, terima kasih ya. Siap. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke, okay, siap teman-teman, terima kasih sudah menonton. Semoga video ini jadi bermanfaat dan kita ketemu lagi di video berikutnya Bang Dival dan Mas Adrian. Mohon undur diri dulu. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.